Hai, langsung saja kalian buka browser. Di sini, saya menggunakan Google Chrome. Sebelum transkrip video, kalian cari dulu video YouTube yang ingin kalian transkrip. Kalian buka youtube.com. Di kolom pencarian YouTube kalian video yang ingin kalian transkrip. Contoh video YouTube di channel ini. Misalnya video yang ini. Kalau videonya sudah kalian temukan, kalian buka tab baru, kemudian di kolom pencarian Google kalian cari Antiago. India, kalian pilih antiago.com. Pada tampilan home antiago.com, kalian selesaikan bahasa yang ada di video. Sebagai contoh di sini, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kalian kembali ke YouTube dan salin link video yang ingin kalian transkrip. Kalian pilih share, kemudian copy. Kembali ke Antiago. Di sini kalian paste link YouTube yang ingin kalian transkrip. Kemudian pilih transkrip. Tunggu hingga proses selesai. Setelah itu kalian scroll ke bawah. Di sini sudah muncul transkrip dari video yang kalian copy linknya tadi itu. Transkrip ini hanya berlaku untuk video YouTube yang memiliki subtitle. Contoh di sini, kalian bisa lihat di pengaturan ada subtitle. Dan kita contohkan transkrip video yang tidak memiliki subtitle. Contoh video yang ini. Pada settings kalian bisa lihat tidak ada opsi untuk menampilkan subtitle. Kita contoh untuk transkrip menggunakan Antiago, pilih share, kemudian salin link video yang ingin kalian transkrip. Scroll ke bawah, pilih bahasa Indonesia, kemudian paste link yang tadi, kemudian pilih transkrip. Tunggu hingga proses selesai. Di sini muncul peringatan bahwa video ini tidak memiliki subtitle. Jadi situs Antiago ini tidak mensupport video YouTube yang tidak memiliki subtitle. Itu dia caranya kalau video ini bermanfaat, like video ini.